some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, bisa Anda lihat, di kotak berwarna biru ini adalah sebuah radar P-18 milik pasukan Ukraina. P-18 adalah radar intai dan penargetan, yang tugas utamanya adalah mendeteksi target siluman, di mana radar ini diklaim mampu menargetkan target siluman dengan RCS 2,6 meter. Selain itu, mainan ini juga mampu mendeteksi target di ketinggian rendah, pada jarak terbang rendah minimal 500 meter. Kemudian, drone intai Rusia mengirimkan titik koordinat dari P-18 yang ada di kota Izium, Provinsi Kharkiv ini, ke pasukan VKS Rusia. Dikatakan sebuah rudal X-38 kemudian diluncurkan, dan BOOM! Dengan sangat presisi menghantam posisi dari radar P-18 ini. Pada video bisa Anda lihat, bagaimana solar yang terletak di bagian kendaraan angkut radar ini terlihat terbakar. Dan pastinya, radar ini juga menjadi besi tua. Ini adalah sebuah tank T-80 BV Rusia yang dikatakan baru saja disikat menggunakan senjata tradisional Ukraina. Kemudian bisa kita lihat, BOOM! Sebuah ledakan besar terjadi, di mana ledakan sebesar itu pasti mengaktifkan fitur andalan dari tank T-series. Inilah bahayanya ketika FPV bertemu dengan autoloader yang masih penuh. Kemudian ini adalah kompilasi dari serangan FPV grup Sparta DPR yang dirilis 1 Juni kemarin. Pada video bisa kita lihat bagaimana mainan-mainan Ukraina di seantero provinsi Donetsk harus merasakan hentaman dari FPV Sparta. Terlihat ada tank, Marder IAV, MRAP, pickup double cabin, dan lain-lain.
Sekali lagi, sebuah tank T-80 BVM OBR 2022 harus menjadi besi tua setelah ditinggalkan oleh para krunya di sekitar kota Andriivka di Provinsi Donetsk. Siapa lagi pelakunya kalau bukan drone kamikaze FPV Ukraina? Ini adalah dokumentasi dari aksi pasukan artileri Rusia di kota Chasiv Yar, di mana pada video ini dikatakan bahwa pasukan artileri Rusia sedang menargetkan beberapa titik di Chasiv Yar yang digunakan sebagai tempat persembunyian pasukan infanteri dan juga operator drone FPV Ukraina. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Ini adalah sebuah SPH MSTAS Rusia, sebuah SPH yang besarnya sama dengan si kepiting AHS Grand ataupun AS-90. Kemudian bisa Anda lihat, BOOM! Seketika SPH itu meledak dan menjadikannya menjadi api unggun di medan laga. Apa yang menyebabkannya meledak? Tentu saja drone FPV. Mari kita lihat di titik ini. Terlihat ada sebuah FPV yang bermanuver menghantam MSTAS ini dan kemudian menyebabkannya menjadi bola api. Sebuah bangunan di kota Kupiansk yang terdeteksi dijadikan sebagai depot amunisi oleh sebuah grup pasukan Ukraina disikat menggunakan dua unit FAB-250. Awalnya, mungkin Anda mengira bahwa itu adalah sebuah bangunan kosong. Namun lihatlah di akhir video. Terlihat jelas bangunan itu membara dan menjadi api unggun. Menandakan bahwa memang di dalamnya ada stok logistik yang ditimbun. Di situ juga terlihat aktivitas dari beberapa pasukan Ukraina yang terlihat mengecek kondisi sekitar setelah hantaman telur FAB. Sekali lagi, apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Ini adalah sebuah tank T-90M Rusia yang dikatakan terjebak di sebuah lubang bekas artileri jumbo dan terlihat gagal untuk keluar dari lubang itu. Kemudian bisa Anda lihat, dua orang kru keluar dari T-90 ini. T-90 secara SOP diisi oleh tiga orang kru, namun bisa juga dua orang kru, di mana satu kru merangkap menjadi gunner dan commander. Kemudian bisa kita lihat, mereka berlari. Dan nampaknya seorang kru T-90 ini ditargetkan oleh lebah FPV Ukraina. Untungnya, terlihat dia berhasil menembak FPV itu dan membuatnya oleng dan terjatuh. FPV berikutnya nampak terlalu lama terbang, sehingga terlihat dua orang kru T-90 itu dilepaskan. Namun tidak dengan mainan mereka yang ditinggalkan di lubang. Bisa Anda lihat, sebuah FPV Ukraina mengambil ancang-ancang cukup lama untuk memastikannya masuk dan menghantam dengan presisi lubang internal T-90M itu. Dan akhirnya, BOOM! Sebuah hantaman presisi yang langsung membuat T-90 itu terbakar. Tentu saja, dengan kondisi seperti ini, bisa dipastikan T-90M itu akan menjadi besi tua di medan laga. Sebuah jembatan ponton dibangun oleh pasukan Ukraina di atas sebuah jembatan yang sudah runtuh di suatu wilayah di kota Kupiansk. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana rudal X-38 dikatakan menghantam ponton Ukraina itu. Walaupun dengan resolusi yang 4K seperti ini, namun samar-samar bisa kita lihat bagaimana ponton itu akhirnya runtuh setelah terhantam dengan sangat presisi oleh X-38 Rusia.
ini adalah sebuah tank T-80 BV Rusia yang sedang bergerak di suatu wilayah di provinsi Donetsk. Kemudian bisa Anda lihat, sebuah FPV menyambut T-80 ini. Namun terlihat dia masih kuat bergerak. Kemudian, ketika lewat di samping tank temannya yang KO, BAU! T-80 itu menginjak ranjau dan membuatnya menjadi api unggun. Tentu saja dengan kondisi seperti itu, langsung membuat T-80 itu pensiun dari medan laga. Sebenarnya, klip ini ada lanjutannya yang menunjukkan bagaimana kondisi dari kru T-80 Rusia ini. Namun itu terlalu hardcore untuk ditampilkan di platform YouTube. Dan sebelum videonya berakhir, kembali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada 31 Mei kemarin. Terima kasih untuk Om Najmudin dan Om Andreas Aris. Tentu support ini sangat berharga bagi kami di tengah krisis ekonomi yang terjadi akibat perang. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Minggu 2 Juni 2024. Berikan komentar Anda. Давай, отворот, пошел, стрел, пошел.